Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami Eva Jenil. Kita berjumpa lagi. Kali ini materi yang akan kita kupas adalah cara membuat logo asli menggunakan fitur Microsoft Office. Seperti ini. Ini adalah logo yang kita bikin semuanya menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Office. Ada beberapa tahapan yang kita bikin. Kita membuat lingkaran yang berada di bawah ini yang seperti menara masjid. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lingkaran. Tahap 2 kita membuat lingkaran. Tulisan, tahap 3. Bagaimana membuat tulisan yang melingkar. Kemudian kita menggunakan padi dan kapas. Dan yang terakhir kita membuat buku serta obor. Ini adalah tahapan-tahapan membuat logo dengan fitur Microsoft Office. Oke, kita mulai bagaimana langkah-langkah yang saya bikin. Yang pertama, tentu kita membuka Microsoft Office Word yang kosong. Kemudian, agar kita tidak terlalu sering melihat, maka ini kita rubah menjadi JPEG. Kemudian kita bikin menjadi watermark. Nanti kita letakkan di sini watermarknya. Setelah itu kita akan menduplikasi di atasnya. Kita langkah pertama kita foto screen dengan fitur Word, yaitu di Windows Accessories. Kita cari snipping tool, klik. Kemudian modenya kita screen keseluruhan, full screen. Oke. Untuk menghilangkan semuanya dan tinggal logonya, kita menggunakan, ini adalah hasil screen, ini sudah JPEG. Untuk memotongnya, kita pakai edit, paint 3 dimensi. Nah, seperti ini prosesnya. Ini adalah langkah untuk membuat bagaimana gambar logo di Microsoft Office menjadi JPEG. Kita potong, kita pangkas, ya, kita pangkas. Kalau teman-teman nanti logonya sudah jadi, sebenarnya untuk meng-convert menjadi JPEG ya seperti ini, karena di dalam Microsoft Office belum ada fasilitas mengubah file menjadi JPEG. Caranya seperti ini, enter, kemudian kita simpan sebagai gambar, kita letakkan di mana, saya sudah menyimpannya ini, kemudian save. Oke, ini kita hilangkan, kita kembali kepada lembar kerja Word yang kosong, kita membuat watermark. Klik desain, klik watermark, kemudian custom watermark. Kita mencari di mana logo tadi. Kita pilih klik picture watermark, kemudian select picture. Kita pilih work offline, karena kita sedang offline. Klik, ini kita klik, kemudian insert. Apply bisa, okay bisa. Close. Nah, ini sudah ada di sini. Untuk apa ini teman-teman? Ini untuk biar kita tidak selalu lihat. Jadi ini adalah pedoman kita membuat garis-garis di atasnya. Nanti kalau sudah selesai kita bisa remove watermark. Oke. Sekarang kita membuat tahap awal, yaitu membuat lingkaran bagian luar, membuat garis-garis lengkung bagian luar, insert, save, kemudian kita klik ini, klik, apa bisa gambar yang seperti ini bisa melengkung-lengkung seperti itu? Bisa. Nah, nanti akan ketahuan bagaimana fungsinya watermark itu di sini. Oke ya. Untuk merubah
menjadi watermark seperti ini, gambar di watermark, maka kita menggunakan edit set, edit point. Tapi sebelumnya kita rubah warnanya dulu. Warna datarnya kuning, garisnya kita bikin hitam, kemudian kita bikin ini aja ya, atau 1/4, 2/4. Oke. Ya. Sekarang kita mulai edit paint. Kita membuat titik-titik di tengah-tengahnya. Ini perkiraan aja. Kita lanjutkan mengedit, kita klik tengah-tengahnya. Klik. Kalau sudah keluar seperti ini, kita klik. Kalau seperti ini jangan. Jadi kita tunggu logo yang seperti ini, klik, tekan, seret agak ke belakang. Ini juga sama, kita cari tengah-tengahnya, tekan, seret ke tengah, tekan, seret ke tengah. Kita upayakan tengah-tengah, tekan, seret ke tengah, tekan, seret ke tengah. Sekarang kita mencocokkan sudut ini sesuai dengan gambar yang ada di watermark. Oke ya. Ada di sini titiknya. Kita arahkan ke sini. Ada di sini. Ini. Kita arahkan ke sini. Ini fungsi daripada kita membuat titik-titik agar sama dengan, paling tidak sama dengan aslinya. Di sini. Nah, untuk membuat garis itu lengkung, kita tekan, kita tarik, kita samakan. Kayaknya ini persis. Yang atas enggak perlu. Demikian juga yang ini. Ini kurang ke sini. Kalau fitur edit point tidak aktif, kita bisa mengulang untuk mengklik sini, edit point. Kemudian yang ini, kita lanjutkan yang ini. Persis. Teman-teman sekalian, insya Allah sudah lumayan bagus. Kemudian kita mengcopy, karena ada dua yang harus seperti ini, ada dua yang harus kita gunakan. Kemudian yang bagian tengah kita kecilkan agar lebih transparan, agar lebih kelihatan garis-garisnya.
Selanjutnya kita membuat lingkaran. Kita membuat lingkaran. Bagaimana cara membuat tulisan lingkaran? Maka yang kita fungsikan adalah huruf yang berada di quote at. Ini kalau terlalu besar bisa dikecilkan, kita blok. Ke 5, ke 3. Kemudian teman-teman, kita kembali kepada format. Ini kita pilih lingkar atas, karena nanti tulisannya berada di lingkar atas. Cara untuk membuat lingkaran, kita tarik. Maka dia akan mengikuti, tulisan itu akan mengikuti. Kayaknya tulisannya kurang besar. Kemudian lingkaran yang bawah kita tinggal copy aja. Setelah kita copy, kita rubah menjadi lingkar ke atas. Kembali ke sini, kita pilih yang ini, klik, kemudian kita rubah tag-nya. Oke, sekarang kita tinggal membuat padi dan kapas. Oh iya, sebelum membuat padi dan kapas, kita membuat label ini dulu, yang bawah ini. Caranya, sebenarnya di dalam Microsoft Office ada fasilitas itu. Tetapi dia tidak rempuk.
Sekarang kita melanjutkan membuat padi dan kapas. Dan satu persatu kita akan membuat biji-biji padi dan kapas. Oke. Kita menggunakan garis ini. Oke, kita copy, kita jadikan hitam dulu, kemudian kita perkecil, kita copy, kita balik. Ini kita jadikan satu. Kenapa kita jadikan satu? Agar nanti setelah jadi itu pas. Kita pindah bikin di bawah biar enggak ribet. Jadi ada beberapa kendala kenapa ini saya aktifkan kemudian naik-naik ke atas. Itu sebenarnya saya juga menekan yang bawah, tanah arah bawah. Akan tetapi ternyata gambar yang saya klik naik ke atas. Ini kemungkinan besar karena fitur word tidak seberapa kuat lembar kerjanya. Beda dengan Corel atau Adobe untuk pembuatan gambar yang sudah dimodifikasi dengan sangat kuat sekali. Kalau buat tentu sangat lemah, sehingga solusinya saya berpindah ke lembar kerja baru. Di sini saya bikin lembar kerja baru. Ternyata di sini nyaman. Jadi ini saya copy, kemudian saya naikkan. Kalau menjadi normal, saya tekan ke bawah, dia bergerak ke bawah. Oke teman-teman, jadi memang ini salah satu kelemahan mungkin dari fitur Word.
jika terlalu banyak memuat gambar karena spesifikasinya bukan untuk gambar, dia akan error. Salah satu solusinya, jika kita membuat logo atau banyak sekali gambar, kita harus membuka lembar kerja baru. Kemudian hasil dari lembar kerja baru itu nanti kita copy ke lembar kerja utama. Lembar kerja utama maksudnya ini. Jadi nanti nak. Tidak ada yang ketinggalan. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin membuat grup dengan di select bersamaan, itu bisa menggunakan fitur ini. Jadi saya secara manual. Jadi ini adalah hasil kerja kita kalau soal itu seperti ini. Dari sini nanti kita tinggal klik ini grup bisa jadi. Oke, sekarang ini kita copy ke lembar kerja yang tadi. Seperti ini. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Kenapa ini kita tinggal menyesuaikan? Tadi sudah saya ukur ketika membuat tangkai. Membuat tangkai itu sudah saya ukur jaraknya, sehingga paling tidak jaraknya bisa di sini. Sekarang kita membuat bola, membuat dunia. Sebenarnya di tengah-tengah ini kita kasih gambar dunia, itu ada garis-garisnya, tetapi memang sengaja saya membuat bola dunia ini seperti ini.
Suku Kusuma untuk anak. Sekali lagi kalau menang kebundarannya itu bagus, kita harus menyamakan. Sekarang kita menyamakan seperti ini. Kita pakai timbul juga bisa, enggak pakai timbul juga bisa. Sekarang kita membuat api. Oke, teman-teman. Demikian cara membuat simbol dengan bekal Microsoft Office, dan saya kira ini cukup bagus. Kemudian untuk membuat JPEG, memang kita harus men-screen. Kita harus men-screen gambar itu dengan snipping tool. Dengan snipping tool, nanti kita modifikasi. Dan kita bisa berpindah-pindah seperti biasanya saya kalau mengkampet gambar dari hasil kerja Word menjadi JPEG, saya menggunakan fasilitas snipping tool. Dan snipping tool ini seringkali dibuat oleh tutorial-tutorial Microsoft Office atau apa untuk men-snipping layar-layar Windows, sehingga layar Windows yang ada di situ persis itu bisa kita cek. Ini enter, kemudian kita simpan sebagai gambar. Kita letakkan di sini. Coba dua. Oke, teman-teman, itu adalah salah satu cara bagaimana kita membuat logo Microsoft, logo lembaga pendidikan atau logo apapun, serumit apapun, karena di sini fasilitasnya tersedia, ada kotak, ada lingkaran, kemudian kita bisa membentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita dengan edit Paint. Dan saya kira itu fasilitas yang sangat bagus. Kita membuat sesuatu bentuk atau bidang logo, tinggal bagaimana kita bekerja dengan Microsoft Office Word dengan segala kerumitannya dan ketelitiannya, kedetailannya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.